Roti Halpo yang baru saja membuka outlet perdana pada Rabu 19 Juli 2024 dengan menawarkan pilihan roti bakpao dengan konsep yang unik. Masyarakat dapat menikmati berbagai varian, mulai dari manis hingga asin dalam ukuran jumbo yang menggiurkan. Untuk informasi nih sahabat seru ya, bakpao merupakan sajian lembut bercita rasa gurih dari negeri tirai bambu. Terbuat dari tepung terigu yang difermentasi dengan ragi, bakpao memiliki tekstur lembut dan mengembang. Isiannya umumnya berupa daging cincang berbumbu gurih dengan berbagai variasi isian. Kalau diartikan sesuai namanya, bak berarti daging, sedangkan pau artinya bungkusan. Jadi bakpao berarti bungkusan berisi daging. Untuk menyambut pembukaan, Roti Halpo menghadirkan promo buy one get one. Menu yang ditawarkan mencakup varian sweet test seperti coklat, keju, Oreo, dan srikaya jam dengan harga mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000. Ada juga varian salty test seperti chicken original dan chicken patty yang dimulai dari Rp15.000. Sementara untuk milk bun tersedia vanilla milk bun, choco milk bun, dan strawberry milk bun dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp38.000. Arif, pemilik Roti Halpo, menyampaikan kegembiraannya atas sambutan positif dari masyarakat Kota Palopo termasuk konsep roti bakpaonya. Ia meyakinkan bahwa setiap varian bakpao yang ditawarkan akan memuaskan dan mengenyangkan setiap pengunjungnya. Awal mula usaha itu pertama jual kedai minuman, terus berlanjut dengan usaha big ban itu roti bakpao, dan akhirnya berjalan muncullah ide jualan namanya roti bakpao. Kenapa? Supaya kelihatannya unik dari roti-roti yang sudah viral itu yang warna putih, kita ambil inisiatif untuk makin supaya lebih unik dirinya. Terus nama brand dari roti itu ambil dari A, itu namanya anak, singkatan nama anak itu A, roti dipantau. Arif juga mengundang seluruh masyarakat Kota Palopo untuk mengunjungi outletnya di Jalan Anggrek Non Blok, tepatnya sebelah Laundry Saweri Gading, dan merasakan sendiri kelezatan roti bakpao buatannya. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.